Apa? Abi. Iya, Pak Umi. Mabuk lagi. Hah? Hey. Enak banget. Aku minum apa? Mabuk apa di sini? Kenapa lihat-lihat aku? Mbak, kamu ngapain sama aku ya? Aduh. Pusing banget aku ini. Tuker minuman kita mau enggak? Kenapa enggak mau? Aku ini orang yang paling keren di Lombok, se-NTB, Nusa Tenggara Barat. Aku lagi cari-cari janda. Kamu janda bukan? Ah, bukan ya. Tapi aku lagi cari-cari janda sekarang. Tapi siapa tahu kan ada janda di sini begitu, Kak. Aku lagi cari-cari janda aja di sini, Kak. Sambil minum-minum, cari-cari janda begitu. Tapi di sini ada jin-jin kiprit di sini. Ada jin kiprit, ada jin setan belek di sini. Banyak jin di sini. Aku mau usir dulu jinnya, boleh enggak? Soalnya ini jin jahat yang mau merasuki tubuh kamu ini. Aku mau usir dulu ya. Diam. Mendang. Lang ai petang dendang hap. Tangkap nah udah pergi jinnya ke ada. Mabuk duit semua orang gila duit. Zaman sekarang siapa yang gila duit, itu bohong namanya. Cewek-cewek sekarang butuh duit. Cewek sekarang butuh cowok yang banyak hartanya. Kamu punya cowok kan, pasti kamu itu cari-cari cowok yang kaya kan? Huh? Oh iya, kalau gitu kamu jomblo kan? Enggak bilang aja kamu jomblo. Aduh, di sini kita berdua sekarang, orang-orang di luar. Pakai di sini kita berdua. Aku mau culik kamu sekarang. Huh? Aku telepon teman aku dulu lah. Mas, boleh keluar enggak? Oh, keluar. Ngapain aku keluar? Cuma gak nyaman banget soalnya. Gak nyaman? Emang kenapa? Aku udah ganggu kamu tuh gimana sih? Ganggunya dari mana? Mbaknya, itu mbaknya di situ. Jadi mbak itu gak berani sama saya. Aku udah sogok tadi sama uang 2.000 rupiah. Mbak, Come here. Kalau bahasa Arabnya itu tal. Ah, come here. Ah, come here. Ada. Nah, come here. Hey. Come here. Sit down please, you know. Ah, sit down. Ini enggak berani sama saya. Aku udah sogok dia. Bro. Nah. Ini enak banget ini. Yang buat ini kakek aku dari Jepang namanya Sugionto. Enggak usah bisik-bisik. Ini menu spesial di sini apa? Aku tanya kamu. Apa? Menu spesial di sini apa? Grill. Apa? Grill. Apa itu grill? Cewek itu grill gitu. Ya. Oh, harganya berapa? Harganya 200. Murah banget. Cuma 200.000. Nama tempat ini apa ini? Chukbok Korean. Cuk. Apa? Chukbok Korean food. Chukbok Korean food. Korean food gitu. Oh, baik, aku telepon teman-teman aku suruh beli apa namanya di sini? Paket grill gitu. Tenang aja, besok kafe ini bakalan ramai. Aku telepon teman-teman aku, anak buah aku besok ya. Tapi terlalu murah, 200.000. Entar aku pesen 7, gampang. Sombong amat teman-teman aku. Oh, kamu udah berani sama aku sekarang ya? Hah? Siapa nama kamu? Hazelin namanya. Tapi kamu itu mirip ibu ya, Hazelin. Iya, mirip ibu. Maksudnya ibu dari anak kita nanti gitu. Apa yang jatuh itu? Mimisan kan, Mas? Oh, kamu mimisan. Udah, pergi aja. Jangan ganggu. Enggak. Kak Omasnya ganggu, keluar ya. Oh, kamu suruh aku keluar? Enggak, Mas. Aku duduk kafe ini. Bukan. Nah, bagus gitu. Mau pesen apa, Mas? Enggak, aku mau pesen. Itu anak buah aku itu.
Nah, iya, baru tahu. Makanya bebas di sini mau ngapain. Mau gini kek, mau gitu kek, bebas aku di sini. Kamu enggak sopan. Iya, tapi udah kayak gini, keadaannya kayak gini ya. Mohon maklumi aja Kak begitu, Kak. Abetum hiho. Abetum hiho. Janet gila, ku gila, ku gila karena kamu. Asik banget, karena suara aku merdu di dunia, kata ibu aku begitu sih. Di sini aku bawa emas batangan yang dari Turki. 4 miliar. Apa ini? Kamera. Kamera, kamera dari mana kamera? Oh. Batangan gitu. Iya, mas batangan harganya 5 miliar. Hey. Kan dulu ini kakek kamu yang buat ini. Kakek ya? Iya, ini kakek kamu yang buat. Banget, Mas. Bisa pergi gak? Takut. Oh, no. Aduh, ini kakek kamu yang buat. Tahu gak kakek kamu siapa dulu? Tahu. Fir'aun kan? Ayo, Rima. Siapa Fir'aun? Oh, suhantai. Sojo, enak. Minum terus. Aku mau nyanyi di sini lah. Soalnya suara aku cemar di dunia. Halo sayang. Di mana? Ngapain di salon malam-malam? Hey. Hah? Ngapain di sana malam-malam? Hey. Ketok bulu ketek. Aduh. Aduh. Ya udah. Gila. Siapa yang gila sayang? Oh ini cewek ini genit banget sayang, minta peluk sama aku, minta cium sama aku. Gampang banget dikira aku cowok gampangan apa? Iya genit banget nih sayang nih. Nih ada baju putih deket aku sayang. Udah sayang, genit banget dia sayang, gangguin aku, minta cium, minta peluk sama aku dari tadi. Hah? Putus? Kok bisa kamu putusin aku, kenapa? Oh no. Hah? Gara-gara pantatku hitam. Iya, udah tuh dipiduin sayang sama dia sayang. Iya katanya ngepet sama aku sayang, dia minta tanggal anak sama aku. Yaudah, baik. Suara aku temar dulu di dunia bener sih. Bener gak suara aku temar dulu di dunia kak? Enggak. Kasar. Siapa yang kasar? Aku gak pernah kasar sama seorang wanita. Aku itu menjaga wanita, aku itu muliakan wanita. Karena aku juga terlahir dari rahim seorang wanita. Aku begitu orangnya. Iya, bukan kamar gaya ibunya. Jangan sebut-sebut. Jangan, gak berani aku. Ayah, cari apa mbak? Oh, mau ke kamar mandi, mau buang hajatnya. Iya, aku tahu kok. Banyak orang gila di sini. Apa derajat aku? Salam dulu kita. Gak mau. Oh, no. Kenapa kamu takut sama aku? Takut aja mas. Biasanya kalau takut-takut itu ntar jadi cinta begitu aja sih. Nggak sih, nggak mungkin. Nggak mungkin dunia ini. Sumpah kenapa? Orang-orang bakalan takut kalau kamu kayak gitu. Nggak takut, 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 nggak jahat ke orangnya, tenang aja. Jahat, kelihatan jahat. Dari mana kamu tahu aku jahat? Sampai kembaknya. Mbak siapa? Oh mbak itu, biasa itu aku sering bercanda aku sama dia. Itu anak buah aku kok. Aku gak pernah kasar sama dia. Aku gak pernah kasar sama wanita. Aku mau nyanyi aja lah di sini, aku gak mau ganggu lah. Kasian bikin anak. Iya, aku. Iya, aku gak ganggu kamu ya. Aku di sini mau izin nyanyi ya. Cantik ya, gak apa-apa kan. Iya boleh ya. A few moments later.
سأقبل يا خالق جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami ini, ya Allah. Mungkin kami sering khilaf, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Asaituka Rabbi wa amhaltani wa أتيتك يا خالقي باقيا ودمع العسى كل حين يزيد فقد قلت في الليلة تخلت apa? Bagus suaranya. Tadi bilang kamu suara aku jelek sih. Tiba-tiba dibilang bagus, kok bisa? Bagus. Mas saya yang kayak gitu, yang penting-penting diomongin. Kayak selawat, yang kan bagus. Jadi adem. Oh, adem gitu. Suka dengar selawat? Suka. Iya. Sama orang yang suka enggak? Kenapa? Ada yang aneh dengan aku? Apa ada yang aneh gitu?
bagus. Gak sih, tapi suaranya bagus. Oh bagus gitu ya, nyaman dengarnya, yeah. Adem gitu. Tapi kamu sekarang masih takut juga sama aku? Dikit. Enggak setakut tadi gitu ya. Aduh, yeah. Pasti perlu ini juga, harus buktiin lagi ini biar nggak takut lagi gitu. Oh berhenti minum ya. Oh ya udah, aku pengen tenang aja sih, aku berhenti minum. Aku pengen ketenangan di sini. Aku pengen aku tenang aja. Tapi ketenangannya dibanding sholat kan bisa tenang. Ngaji juga bisa, sholat juga bisa gitu ya. Apalagi suaranya bagus kan. Muslim. Aku nanya kan apa salahnya. Alhamdulillah. Muslim. Alhamdulillah bilang itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان Allahul Azim. Bagus. Aduh, udah pantas gak akunya? Apa? Pantas gak? Pantas apa? Jadi suami kamu. Oh. Maksudnya gimana perasaan kamu setelah mendengarkan ayat suci Al-Qur'an? Adem gitu ya. Soalnya dulu surah apa? Ya. Ar-Rahman. Ya, itu dulu aku pernah ngapalin dulu tapi sekarang lupa gitu. Ya. Pantesan aku lihat tadi kayak kamu ikutan ya. Gitu. Ya, soalnya ingat-ingat lupa. Oh, gitu. Adem apa? Waktu SMP dulu. Oh, SMP dulu. Nah, terus kamu sekarang kuliah atau kerja? Kuliah. Oh, jarang ngaji gitu sekarang? Sering sih, tapi nggak ngapal kayak dulu. Oh, alhamdulillah sih, maksudnya masihlah, maksudnya kan mohon maaf aja. Sekarang banyak yang sibuk kuliah, sibuk kerja, tapi lupa dengan kewajibannya kayak membaca Al-Quran gitu. Karena kan Al-Quran adalah pandangan hidup kita sebagai muslim gitu kan. Sibuk apapun kita bacalah minimal satu surah ke satu ayat kayak yang penting kita mengaji begitu. Bener enggak? Kok aku jadi ceramah di sini ya. Aduh, padahal suka dengar yang ceramah. Lebih suka. Oh, gitu. Takut ya. Sampai banyak kan itu juga.
Kamu takut sama aku? Iya. Takut jatuh cinta ya? Oh iya, biar lebih sopan lagi. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf sih sama kamu. Kenapa? Maksudnya dengan cara saya mungkin yang tadi udah bikin onar atau bikin apa nggak sopan sama kamu gitu. Maafin aku ya. Kamu ikhlas nggak maafin aku? Ikhlas kok, yang penting nggak usah diulangin lagi. Oh iya benar. Tapi maafin aku ya. Oh iya, siapa namanya kalau boleh tahu? Marta. Hah? Marta. Marta. Kenalannya Abi. Siapa? Abi. Hah? Abi. Apa? Abi. Iya kamu ini. Aku juga punya ini, punya lagu sih sebenarnya, punya ciptaan sendiri gitu. Apa? Jadi lagu ini belum apa namanya, belum rilis gitu. Jadi lagu ini belum inilah, belum saya bawain sama orang-orang gitu. Jadi lagu ini spesial buat kamu ini. Ini ciptaan aku sendiri. Boleh dengar sedikit enggak? Boleh. Lamar kamu ke restu sama orang tua Marta, jangan ragu dan jangan malu, pilih aku. Marta, untuk jadi imammu. Gimana menurut bagus apa enggak lagu aku itu? Bagus ya. Eh, mudah-mudahan aja besok apa namanya itu viral gitu lagu aku itu ya. Amin. Oh, kamu aslinya orang Lombok gitu? Iya, Lombok. Kamu kuliah di? Undang. Oh, berarti tinggal di rumah atau kamu ngekos gitu? Ngekos. Oh, ngekos. Ngekos di Mataram gitu? Di kosan tante. Berarti aslinya Lombok Timur atau Lombok Tengah? Lombok Tengah. Oh, Lombok Tengah. Berarti kalau pulangnya itu sekali seminggu atau? Iya, sekali seminggu. Sekali seminggu. Tapi orang tua masih ada di rumah ya? Masih. Belum masih lengkap gitu? Alhamdulillah lah. Tapi jangan lupa lah kita juga doakan orang tua kita di rumah begitu kan? Karena orang tua kita itu nggak capek-capek berdoa untuk kita sebagai anaknya begitu, bener nggak? Sayang nggak sama orang tua? Sayang banget. Sayang banget. Alhamdulillah lah. Terutama sama ibu ya, karena kan ibu. Ya Allah, karena pernah dulu bertanya nih sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti ya Rasulullah? Ummi, katanya, ibu. Bertanya lagi, wahai ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Dijawab lagi sama Rasulullah, ummi. Bertanya lagi tuh, wahai ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Ummi, 3 kali disebutkan ummi. Kayaknya ya Allah, jasa orang tua kita ya, terutama ibu kita. Ummi, umma ummil haddi ya khirium fa umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi كثر خيرها فاخرها في ذنب وعايش في أهبوك أنك أولاه وانتا ينك جنتا سلام هدوك ما أبكن أنكم بلا أدى salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Sedih ya kalau aku nyanyi kayak gitu. Ya sedih. Tak terbayang rintihan tangis
besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Ya Allah, bagaimana ya kalau orang tua kita udah gak ada? Gak usah bilang gitu mas. Ya apa gitu bakalan terjadi? Gak usah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, setiap orang-orang yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Tapi setidaknya kita harus berbaktilah sama orang tua sebelum kita menyesal begitu. Nah, aku kalau masuk seorang tua itu sedih, walaupun aku coba begitu. Nah, merinding aku kalau ada orang tua gitu. Makasih ya udah perhatian. Tapi aku harus berterima kasih juga sama kamu. Maksudnya udah mau negur saya begitu yang baik-baik. Semoga aja orang tua kita itu dipanjangkan umurnya ya. Maaf juga ya mas. Hah? Yang tadi sempat salah. Soalnya takut jadi negurnya kayak gitu. Ya, tapi kamu ngomong-ngomong mirip yang semalam. Hah? Kamu yang semalam kan? Hah? Enggak. Pokoknya kami semalam. Enggak. Dalam mimpi aku itu. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit sal. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, Martalah yang terbaik untukku. Aduh, oh dulu kami itu sering ngaji, sering nggak maksudnya selawatan juga gitu? Sering. Ada nggak ini surat yang kamu hafal gitu? Coba kamu, mungkin ini kamu hafal. Kalau kamu hafal ikutan aja ya. Tahu nggak yang ini? Sallallahu ala Muhammad. Tahu. Nah, oke, okay. Kamu ikutan aja ya. Iya. Tapi ini kamu semalu-malu. Tapi kita semoga kita ini mendapatkan syafaat di akhirat berkemah nanti ya. Tapi kita niatkan pahala sholawat kita ini untuk kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta Peace.
Patung ketawa senyum Marta. Bagus suaranya. Bagus. Iya. Masyaallah. Apa? Mas siapa? Masyaallah. Ya, mungkin kamu itu terlalu masyaallah buat aku yang astagfirullah ya. Marta. Enggak sih, aku juga kayak gini orangnya, tapi ya maksudnya aku juga enggak berani pacaran, Marta. Lalu kamu belum punya cowok. Ah, kok sih bilangnya sekarang sama? Iya, tadi soalnya takut. Oh, takut. Iya. Jadi kan aku itu pernah dipesan sama ibu aku. Dipesan Nina itu. Nah, katanya jangan sekali-kali kamu tuh nyakitin seorang wanita. Jangan sekali-kali kamu tuh kasar sama wanita. Kalau kamu berani kasar sama wanita, sama aja kamu itu kasar sama ibumu sendiri, katanya. Soalnya kamu juga terlahir dari seorang rahim wanita, katanya. Makanya dari situ gak berani maksudnya pacaran-pacaran gitu. Jadi kalau ada orang yang mau serius sama aku, ya udah nikah aja gitu. Makanya aku itu gak pernah pacaran. Mama juga pacaran habis waktu. Bener. Mending kalau ada yang serius, kita harus tutup orang tua, kan begitu. Kalau kamu sekarang kuliah ya? Iya, kuliah. Tapi semoga aja dipermudah segala urusannya sama Allah. Semoga juga cepat wisuda gitu ya. Kalau sudah wisuda, terus aku ke rumahmu, main-main ke rumahmu. Aku mau ke rumahmu besok, main-main lah gitu. Kenapa kok aku cuma main-main doang ke rumahmu gitu? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Marah. Hah? Mama. Kan aku bukan buat terus bukan. Aku itu kan niat aku baik datang ke rumahmu gitu. Apa salahnya kita bertamu ke rumahmu gitu kan? Minta restu sama orang. Aduh, Marta. Sekarang umur kamu Marta berapa? Aku 19. Oh, 19. Aku 23. Jauh banget, beda 4 tahun gitu. Beda 4 tahun. Ya, 4 tahun. Aku 23. Tapi gak apa-apa lah kita gak seumuran ya. Yang penting bisa seumur hidup gitu aja sih. Aduh, Marta. Tapi ini aja, Cak. Marta, maksudnya boleh enggak maksudnya kita berteman gitu? Boleh. Boleh. Boleh enggak saya minta Instagram gitu? Instagram. Iya, Instagram berteman aja. Iya, boleh. Iya, kan Instagram WA. Habis WA pelaminan. Ya Allah, ya Allah. Apa namanya? Instagram. Iya. Marta. Lihat. Itu yang paling atas tuh. Mana? Jajo. Yang ini boleh ya? Iya. Jajo Plin ini nama pacar kamu ya? Bukan. Terus apa ya? Nama samaran aku. Oh, nama samaran gitu. Oh, kamu punya nama samaran? Iya, biar aku. Cantik kau. Serius cantik. Enggak. Iya. Aku aja suka sama kamu. Ya, terima kasih banyak ya Marta ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah maupun cara saya nggak sopan, maafin aku ya. Maaf juga ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya kalau kamu mau maaf sama saya itu. Apa? Ya jadi kalau kamu mau minta maaf sama saya itu harus ada syarat biar saya maafin itu. Apa syaratnya? Kamu itu harus jadi pacar aku. Jadi nggak boleh pacaran. Iya nggak kok nggak. Ya udah, karena sekarang aku udah punya Instagram kamu, kita udah berteman gitu. Maksudnya kalau kita mungkin sharing-sharing lagi, nggak apa-apa kan kalau kita ketemu sharing-sharing gitu kan. Ya udah. Punya boleh juga pengajian di rumah saya. Ah, boleh. Insya Allah bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Itu gitu kan? Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jauhilah zina, karena perbuatan zina itu perbuatan yang keji dan mungkar, akanlah dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pergi dulu ya, kamu sehat selalu Marta ya.
pokoknya aku doain kami itu jadi anak yang sukses. Makasih ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Eh, I love you sih. Enggak, yaudah, aku dulu ya. Hati-hati.